Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, di dalam kehidupan ini kita senantiasa mengambil iktibar, contoh dan teladan dari orang-orang sebelum kita. Itu sebabnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan cerita para nabi sebelum beliau dalam ayat summa naqussu 'alaika min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fu'adak. Demikianlah kami ceritakan kepadamu wahai Muhammad sebagian dari kisah para rasul-rasul sebelum kamu yang dengan itu akan memperkuat hatimu, meneguhkan keyakinanmu dan memantapkan pendirianmu. Inilah manfaatnya belajar dari sejarah. Jadi jangankan kita, baginda Nabi sendiri pun oleh Allah Subhanahu wa taala diceritakan sejarah para nabi sebelum beliau yang dimusuhi oleh umatnya, yang dicaci maki oleh kaumnya, yang terusir dari kampung halamannya, bahkan sampai ada yang terbunuh oleh umatnya. Itu seluruhnya merupakan iktibar manusabbitu bihi fuadak, untuk memantapkan langkahmu, meneguhkan keyakinanmu dan menguatkan pendirianmu menghadapi perjuangan ini. Sehubungan dengan itu, pada pertemuan kali ini Al-Fakir ingin menyampaikan satu cuplikan kecil dari kehidupan seorang sahabat utama baginda Nabi, yaitu Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an. Beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza dari suku Quraisy, golongan Bani Adi. Perawakannya tinggi, kekar dan gagah melambangkan sifatnya yang pemberani, tegas dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Sebelum mendapat hidayah, Umar bin Khattab termasuk orang yang berdiri di barisan orang-orang yang memusuhi umat Islam. Ia terperangkap dalam tradisi jahiliyah di mana gemar berperang dan bermabuk-mabukan juga merupakan hal-hal yang pernah dilaksanakan dalam kehidupannya sebelum beliau masuk ke dalam agama Islam. Oleh karena itu, dalam kehidupan beragama, hidayah merupakan sesuatu yang penting. Bagaimanapun banyaknya dosa dan kesalahan yang telah dilakukan oleh seseorang, tidak seharusnya menyebabkan ia putus asa dari rahmah Allah. Sebaliknya, bagaimanapun banyak kebajikan dan kebaikan yang sudah dikerjakannya, tidak perlu membuat dia besar hati, puas, bangga, apalagi menjadi lalai karenanya. Sebab kita belum tahu akan bagaimana ujung perjalanan dari kehidupan kita ini. Saudara-saudara, kisahnya pun masuk Islam merupakan peristiwa yang menarik. Pada satu hari, dengan pedang terhunus, Umar bin Khattab menuju Darul Arqam, tempat di mana baginda Nabi biasa berkumpul dengan para sahabat. Melihat mukanya yang beringas, matanya yang nanar, orang sudah menyangka dan mengerti ini tentu akan terjadi pembunuhan. Dalam perjalanan menuju Darul Arqam, Umar bertemu dengan Nuaim bin Abdullah. Nuaim bertanya, "Ya Umar, mau ke mana ente? Mau membunuh itu, si murtad itu," kata. "Si murtad yang mana?"
Yang mana lagi? Itu yang memecah belah kita, yang menghina berhala-berhala kita, yang menjelek-jelekkan nenek moyang dan keturunan kita. Siapa lagi kalau bukan Muhammad? Kata Nuaim, Umar, enggak salah. Tidak salah lagi. Salah Umar. Salah kenapa? Apa kamu enggak malu? Kamu mau pergi membunuh Muhammad, sementara adikmu sendiri Fatimah, dia sudah termasuk salah seorang pengikut Muhammad. Mendengar ini, muka yang memang tadinya sudah marah dan merah, tambah jadi kelabu. Bukan main mangkelnya Umar bin Khattab. Orang lain dia musuhi, orang lain dia kejar-kejar, ini malah adiknya sendiri menjadi pengikut dari baginda Nabi. Tidak jadi menuju Darul Arqam, dia berangkat ke rumah adiknya Fatimah. Adapun di rumah Fatimah sedang berkumpul Fatimah, suaminya Sa'id bin Zaid, dan seorang sahabat Habbab ibnul Arad. Mereka sedang membaca Quran. Waktu itu Quran belum lagi dijilid macam sekarang, jadi masih merupakan suhuf atau lembaran-lembaran tercecer saja. Ketuk pintu. Ya tentu tidak assalamualaikum karena dia belum Islam. Tok tok tok. Siapa di luar? Umar. Mendengar suaranya saja, ini sahabat yang namanya Habbab ibnul Arad sudah lari ke belakang pintu. Sambil komat kamit baca doa mohon diselamatkan oleh Allah. Adapun Fatimah yang sedang memegang suhuf, lembaran tulisan Quran itu, menyembunyikan suhuf itu di belakang bajunya. Umar masuk. Fatimah, saya bang. Apa benar berita yang saya dengar? Berita apa itu bang? Bahwa kau sudah masuk Islam. Bang, andai kata Muhammad memang benar, bagaimana? Sudahlah, jangan belit-belit. Jawab saja, kau masuk Islam benar atau tidak? Ya. Saudara hadirin, begitu dikatakan iya, tangannya langsung melayang, menampar muka adiknya ini, sehingga mengalir darah dari hidungnya. Suaminya Sa'id bin Zaid yang mencoba melindungi istrinya, dipegang lehernya, dibanting, luki dadanya. Oh ini jawara ini. Namun pada saat sedemikian, suara kebenaran terpantul dari mulut Fatimah, adik dari Umar bin Khattab ini. Umar, apakah engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Apakah engkau menganiaya seseorang yang terpanggil untuk mengikuti kebenaran? Manusia macam apa engkau, Umar? Saudara, memang dia orang keras, tapi hatinya mudah menerima kebenaran. Sehingga mendengar kalimat adiknya ini tercenung dia sejenak, melongo, bengong, kata anak sekarang. Ini kalau tidak karena keyakinan yang mantap, tidak mungkin orang ini, anak adik saya ini, bicara macam begini. Umar, mengapa engkau memukul orang yang bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan Muhammad Rasulullah? Mengapa engkau pukul orang yang mengikuti kebenaran, menerima hidayah dari Allah? Begitu yakin dan mantapnya, walaupun di tengah satu hal yang sangat menakutkan. Siapa yang tidak takut orang Quraisy berhadapan dengan Umar bin Khattab yang dikenal sebagai singa padang pasir pada waktu itu? Malahan dia termasuk salah seorang jagoan. Di tradisi masyarakat jahiliyah itu ada satu pasar yang namanya Pasar Ukaz. Tiap tahun di pasar itu diadakan pesta. Pertama pertandingan syair. Jadi penyair waktu itu jadi kebanggaan. Syair-syair yang menang itu digantung di dinding Ka'bah. Jadi setiap suku akan bangga kalau mempunyai ahli syair yang hebat. Nah, lalu diadakan juga lah perlombaan balap kuda, memanah, termasuk gulat.
Lah Umar ini tiap kali pertarungan mesti menang. Belum pernah ada yang berhasil mengalahkan dia. Jawara. Saudara-saudara, mendengar adiknya begitu mantap hatinya, apalagi ketika adiknya berkata begitu, suhuf lembaran yang disembunyikan di belakang bajunya tersembul. Apa yang kau sembunyikan di balik bajumu itu? Suhuf. Apa suhuf itu? Lembaran Al-Quran. Coba saya lihat. Enggak boleh. Kenapa? Kamu kotor. Orang kotor tidak boleh megang Quran. Saya mau lihat. Enggak boleh. Kalau kamu mau lihat, mandi dulu. Diturutinya permintaan adiknya itu. Lalu diambilnya suhuf tadi. Dia baca. Kebetulan ayat yang dibacanya ayat pertama dari surah Thaha yang berlanjut dengan ayat 14 pada surah yang sama. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Thaha, ma anzalna ilaikal qur'ana litashqa illa tazkiratan liman yakhsha. Thaha, tidaklah aku turunkan Al-Quran ini untuk bikin sukar manusia, melainkan merupakan pengingat bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Lalu pada ayat ke-14, innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sesungguhnya akulah Allah, tidak ada Tuhan melainkan aku, maka hendaknya hanya kepadakulah kamu menyembah. Wa aqimis salata li dzikri, dirikanlah salat untuk mengingat aku. Innas sa'ata atiyatun akadu ukhfiha litujza kullu nafsin ma tas'a. Sesungguhnya kiamat itu pasti akan datang, yang sengaja waktunya kami tidak beritahukan kepada kamu semua untuk kami balas segala setiap orang tentang apa saja yang telah mereka lakukan dalam kehidupan di dunia ini. Setelah membaca ayat ini, gemetar tangannya. Ah, ini sih gak main-main ini. Ini belum pernah saya baca ajaran semacam ini. Tidak patut orang yang mempunyai kitab suci semacam ini dimusuhi. Ini sesuatu yang benar, tergetar jiwanya. Hei, Fatimah. Muhammad, di mana Muhammad? Saya tidak akan memberitahu kepada kamu. Di mana? Saya tidak akan memberitahu. Lebih baik kau bunuh saya kalau memang maksudmu mau mencelakakan Muhammad. Sama sekali saya tidak akan mencelakakan dia, Fatimah. Kasih tahu saja, di mana dia? Darul Arqam. Bergegas dia menuju Darul Arqam. Di dalam Nabi memang sedang kumpul dengan para sahabat. Termasuk ada Sayyidina Hamzah yang juga terkenal jawara juga. Ketuk pintu. Siapa di luar? Umar. Di dalam ini geger sebagian sahabat. Umar datang ini pasti bencana. Umar datang, wah, kalau istilah kampung, kerok dan urusan. Tapi baginda Nabi menenangkan mereka, tenang. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Sayyidina Hamzah tampil, bukakan dia pintu. Kalau niatnya baik, kita terima. Kalau niatnya tidak baik, saya paling depan. Dibukakan pintu. Begitu dibukakan pintu, Umar masuk merangkul baginda Nabi. Kemudian dengan tersendat, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka ya Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan melainkan Allah, dan saya bersaksi bahwa engkau hai Muhammad adalah utusan Allah. Sahabat takbir semua, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kegembiraan meliputi suasana ketika itu. Kenapa? Karena sebelumnya dikala Umar belum masuk Islam, dia merupakan ganjalan yang paling dikhawatirkan oleh umat Islam. Setelah dia masuk Islam, jelas merupakan satu keuntungan yang sangat besar. Dan dia tertarik kepada Islam bukan karena bujuk rayu orang, tidak karena diberikan harta, tidak karena diiming-iming oleh kedudukan tinggi,
Tapi karena kebenaran, hidayah menembus hatinya melalui wasilah ayat dalam surah Thaha yang dibacanya melalui suhuf yang dipegang oleh adiknya tadi. Sejak saat itu berubah 180 derajat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tetapi tetap dengan sifatnya keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut kepada siapapun. Cuma kalau sebelum Islam, dia kerasnya kepada Islam. Setelah dia masuk Islam, muter arah. Kepada siapapun yang memusuhi Islam, dia bersikap keras, tegas, dan tidak pernah kenal takut. Bahkan setelah beliau masuk Islam, satu hari ketika di Darul Arqam kumpul-kumpul, waktu itu Nabi belum berdakwah secara terbuka karena pengikut masih sedikit. Sayyidina Umar usul, "Ya Rasul, ada apa Umar? Alasna 'alal haqq fi mamatina wa mahyana?" "Ya Rasul, bukankah kita ini berdiri di atas sesuatu yang benar? Bukankah mati kita, hidup kita untuk melaksanakan sesuatu yang benar?" "Bala ya Umar, betul Umar. Wallazi nafsi biyadihi innakum la'alal haqq in muttum wa in hayyitum." "Demi Allah Umar," kata Nabi, "sesungguhnya kamu dan kita semua berdiri di atas kebenaran, hidup ataupun mati." Setelah mendapat jawaban begini, Umar masuk kepada tujuan pembicaraannya. "Izan ya Rasul, fa fimal ihtifa?" "Kalau memang begitu ya Rasul, kalau memang kita yakin kita berdiri di atas kebenaran, kita hidup karena kebenaran, kita mati pun memperjuangkan kebenaran, fa fimal ihtifa? Kenapa mesti ngumpet-ngumpet? Kenapa harus sembunyi-sembunyi?" "Wallazi ba'asaka bil haqq, demi Allah ya Rasul, la takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak." "Tuhan harus keluar menyampaikan Islam ini secara terbuka, dan kami akan mendampingi Tuhan dengan segenap jiwa dan raga." Sekali masuk Islam enggak tanggung-tanggung. Yang kayak begini ini yang kita perlukan sekarang ini. Begitu masuk Islam enggak tanggung, seluruhnya jiwa dan raganya masuk Islam. Beliau yang pertama kali mengajukan ide, "Kenapa harus dakwah sembunyi ya Rasul? Wong kita berdiri di atas kebenaran, memperjuangkan sesuatu yang hak. Kalau kita mati, kita pun mati membela kebenaran. Kenapa mesti fafi mal ikhtifa? Kenapa harus sembunyi-sembunyi? Mulai sekarang mari keluar ya Rasul, saya akan dampingi Tuhan, nyawa taruhannya." Saudara hadirin yang saya hormati, selalu dia tempat-tempat yang pernah dia melaksanakan maksiat sebelum dia Islam, selalu dia kunjungi sampai dia berkata, "Tidak ada tempat yang pernah saya melakukan kesalahan sebelum saya Islam yang harus saya tutupi dengan kebajikan setelah saya Islam sekarang ini." Bahkan ada satu riwayat menjelaskan beliau itu yang tinggi badannya, kekar perawakannya, gemetar orang ngadepin dia. Tapi beliau sendiri sangat mudah gemetar kalau sudah mendengar ayat-ayat Allah. Sehingga ada satu riwayat menjelaskan Sayyidina Umar itu setelah masuk Islam, kalau sholat kadang-kadang bila menoleh ke kanan beliau senyum, bila menoleh ke kiri beliau menangis berurai air mata. Ada orang bertanya, "Ya Umar, kenapa menengok ke kanan kau senyum, ke kiri kau menangis?" "Itulah kalau saya ingat jahilnya saya sebelum Islam. Adapun bila saya menoleh ke arah sebelah kanan, saya tersenyum, teringat betapa dulu saya membuat berhala dari korma. Saya tumpuk-tumpuk, saya susun begitu. Itu rupa. Setelah saya sembah, saya makan itu kurma. Gagah betul saya waktu itu, sampai Tuhan pun saya makan. Adapun kalau saya menoleh ke kiri, teringat putri kesayangan saya yang terbawa oleh tradisi jahiliyah,
takut menanggung aib, merasa malu mempunyai anak perempuan, sampai dia terkubur hidup-hidup. Berurai air mata saya mengingat semua itu. Padahal Nabi sudah memberikan jaminan. Sebab saudara, jangan lupa, orang kafir masuk Islam, dalam Islam itu dihitung dari bayi lagi, dari nol, itulah untungnya. Jadi misalnya sudah 60 tahun, dari kecil sampai 60 tahun kafir, umur 61 masuk Islam. Nah, sejak umur 61 itulah yang dihisab oleh Allah. 60 tahun ke bawah gratis bersih pemutihan. Istimewa betul. Tapi jangan lalu diniatin, ah gua kafir aja. Nanti sudah tua-tua mau giliran mati baru Islam, nah, itu diniatin lain, lain. Ini yang karena faktor hidayah, saudara-saudara. Nah, cintanya kepada baginda Nabi luar biasa. Dalam setiap pertempuran beliau selalu di front terdepan. Bahkan demikian cintanya sampai ketika hari di mana baginda Nabi wafat, saudara-saudara. Disampaikan berita wafat Nabi kepada Umar ini. Ya Umar, baginda Nabi sudah wafat. Kamu ngomong apa? Baginda Nabi sudah wafat. Bukan sedih, nyabut pedang, keluar matanya melotot. Siapa yang bilang Muhammad mati, saya tabas batang lehernya. Begitu cintanya beliau kepada baginda Nabi, sampai-sampai enggak menerima kalau Nabi wafat. Taruhlah enggak bisa mati bersamaan, bolehlah mati beriring-iring saja barangkali maksudnya. Saudara-saudara, cabut pedang, kelayaban kemana-mana. Ayo, siapa ngomong Muhammad mati, saya tebas batang lehernya. Sampai bertemu dengan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Di tempat orang banyak, Sayyidina Abu Bakar yang bijaksana ini pidato. Ayuhan nas, man kana ya'budu Muhammadan, fa inna Muhammadan qad mata. Wa man kana ya'budu Allah, fa inna Allah hayyun la yamut. Wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, maka Muhammad sudah mati. Tetapi barang siapa yang menyembah Allah, Allah akan hidup selamanya dan tidak akan pernah mati. Mendengar pidato ini, Sayyidina Umar sadar bahwa sebenarnya yang tidak bisa mati itu cuma Allah. Bagaimanapun agungnya baginda Nabi, besarnya baginda Nabi, tinggi akhlak budi pekertinya Nabi, cintanya beliau kepada Nabi, tah Nabi manusia, dan manusia harus mati. Kemudian dibacakan surah Ali Imran ayat 144. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutilan qalabtum ala aqabikum. Muhammad tidak lain daripada manusia, telah datang kepadanya rasul, apakah jika ia mati engkau kembali menjadi murtad atau mundur ke belakang. Mendengar ayat ini dibacakan, Sayyidina Umar sadar, berurai air matanya, menangis dalam kesedihannya. Ini cintanya yang demikian tinggi kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitulah seluruh kesalahan yang dia lakukan pada saat sebelum dia masuk Islam, berusaha dia tutupi dan dia tebus dengan segala kebaikan, pengabdian, perbuatan soleh setelah dia masuk Islam. Sehingga diajarkan oleh baginda Nabi, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah, kata Nabi, dimanapun saja kamu berada. Jadi takwa tidak kenal tempat. Dimanapun saja kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Di rumah, takwa. Di pasar, takwa. Di kantor, takwa. Di tengah orang banyak, takwa. Pada waktu sendirian, takwa. Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kau kepada Allah dimanapun saja kamu berada. Jangan takwa pakai tempat.
Di masjid takwa, di kantor nyolong. Itu tidak haitsuma kunta yang diajarkan oleh Nabi. Dimanapun kamu berada, bertakwalah kepada Allah. Wa atbi'i sayyi'atal hasanah tamhuha, dan iringi perbuatanmu yang salah dengan kebaikan. Jadi kalau satu saat terselip kita berbuat salah, cepat iringi dengan kebaikan. Tamhuha, dengan harapan kebaikan yang kita kerjakan akan menutupi dosa yang terselip kita lakukan. Amin. Ngomongin orang, astagfirullahalazim, banyak istighfar. Istighfarnya mudah-mudahan bisa nutupin dosa karena ngomongin orang. Tapi jangan lalu tambah sulap. Ngomongin orang, istighfar. Terus ngomongin lagi, istighfar lagi. Itu tentu tidak bisa dengan cara begitu. Barangkali terselip pernah mengambil harta orang tanpa alasan yang hak, imbangi dengan rajin sedekah misalnya. Barangkali pernah menyakiti hati orang, imbangi dengan perbuatan yang bisa menyenangkan hati orang lain. Itu namanya mengiringi perbuatan yang bersifat salah dengan kebajikan. Ini yang dilakukan oleh Sayyidina Umar. Setiap pelosok hampir dia datangi, tempat-tempat di mana dia pernah melakukan kesalahan sebelum Islam, di sana dia tegakkan kebajikan dan kebaikan. Kegagahannya, keperkasaannya, keberaniannya sepenuhnya bulat-bulat sudah diwakafkan untuk kepentingan Islam. Saudara hadirin yang saya hormati, diperlukan orang-orang yang punya keberanian macam Sayyidina Umar. Berani karena panggilan hidayah, bukan berani babi. Babi berani juga, babi cuman nyeruduk. Artinya berani yang tanpa pertimbangan, berani yang tanpa pertimbangan pada akhirnya akan menyulitkan kita sendiri. Beliau gagah, beliau berani, beliau punya kekuatan, beliau punya wewenang, dan itu dimanfaatkannya untuk menjadi backing baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La takhrujanna wa la nakhrujanna ma'ak ya Rasul. Ya Rasul, keluar, sampaikan dakwah secara terbuka. Saya akan mendampingi Tuhan. Jika ada yang ganggu Tuhan, saya paling depan. Backing yang mendampingi Rasul untuk menyampaikan risalah Islamiah ini. Saudara hadirin yang saya hormati, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, kata Nabi, dan pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, karena dengan ini kau bisa mengambil hati orang. Dalam hadis lain katakan, innakum la tas'una an-nasa bi amwalikum walakin yasauhum minkum bastul wajhi wa husnul khuluq. Kamu tidak akan bisa menyenangkan orang banyak dengan hartamu, tapi kamu bisa ambil hati mereka dengan budi pekerti yang luhur dan muka yang manis. Dengan harta belum tentu kita bisa menyenangkan semua orang, tapi budi pekerti yang luhur, muka yang manis, itu yang akan bisa membuat kau menyenangkan orang banyak. Setelah baginda Rasul wafat, pernah ketika berkumpul, Sayyidina Abu Bakar berkata kepada Sayyidina Umar, ya Umar, saya baiat kamu untuk menjadi khalifah. Jawab beliau, sayalah yang akan membaiat Tuhan. Tapi Anda lebih utama dari saya, Umar. Keutamaan saya akan saya berikan kepada Tuhan untuk mendukung kekhalifahan Tuhan. Di sini kelihatan wataknya yang tidak ambisius. Gagah, berani, perkasa, tapi tahu diri. Enggak nyelonong. Tidak menggunakan kekuasaannya, kegagahannya untuk maksud yang sewenang-wenang. Oleh karena itu, setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, beliau dilantik menjadi khalifah, keluarlah pidatonya yang terkenal. Ayuhan nas, inni qad wullitu alaikum walastu bi khairikum. Hai manusia, aku telah dipilih menjadi pemimpin kamu,
padahal aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Kalau tidaklah karena aku melihat keutamaan, keteguhan yang dapat melindungi kalian, berat rasanya aku memikul amanah ini. Sebab apa? Alangkah beratnya menunggu datangnya perhitungan di akhirat nanti terhadap Umar. Ini yang jadi motifnya memegang jabatan khalifah. Sungguh berat bagi Umar menunggu datangnya saat perhitungan. Sehingga seolah-olah kalau bisalah jadi Umar bin Khattab saja, jangan jadi khalifah kalau bisa. Tapi moya umat sudah kadang memilih. Sehingga benar kalau dalam satu hadis Nabi pernah mengajarkan, jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Sebab orang kalau sudah minta jabatan, apalagi pakai jilat-jilat, pakai upeti-upeti, tentu ada tendensinya. Ada batu di balik udang. Kalau udang di balik batu kan mungkin enggak kelihatan, tapi kalau batu di balik udang kelihatan betul itu. Ada maunya, ambisinya. Jangan memberikan satu jabatan kepada orang yang memintanya. Seakan di batinnya Sayyidina Umar menyesali, kenapa Umar enggak jadi Umar saja, kok mau jadi khalifah gitu. Alangkah berat perhitungan buat saya di akhirat nanti. Nah, setelah jadi khalifah, sebagai satu i'tibar, saya akan mencoba mengemukakan beberapa sifatnya yang menonjol untuk pelajaran buat kita semua. Pertama, sikapnya terhadap keluarganya setelah beliau menjadi khalifah. Kedudukan sebagai keluarga Umar bin Khattab bukan merupakan kedudukan istimewa. Itu ditanamkan betul kepada keluarganya. Jangan karena bapakmu khalifah, lalu mentang-mentang anak khalifah kau merasa dapat fasilitas, merasa bisa berbuat semau-maumu, kau harus punya tanggung jawab dan beban moral memberikan contoh yang lebih baik kepada rakyat. Ini yang ditekankan kepada keluarganya. Kalau beliau mau mengeluarkan undang-undang, undang-undang itu lebih dahulu dibicarakan di tengah keluarganya, kumpul anak-anaknya. Ini akan ada undang-undang begini. Siapa di antara kalian mau mentaati, persilahkan, yang tidak pun persilahkan. Tapi saya ingatkan, kalau ada dari keluarga Umar yang melanggar peraturan yang saya keluarkan ini, saya akan menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Menghukumnya 2 kali lipat karena dia keluarga saya. Jadi bukan mentang-mentang anak babe lalu kebal hukum. Tidak. Siapa yang di antara kalian melanggar peraturan ini, akan aku kenakan hukuman 2 kali lipat karena dia keluargaku. Nah, saudara hadirin yang saya hormati, lalu berwibawa, dijaga betul keluarganya. Satu hari beliau datang ke rumah putranya Abdullah bin Umar. Ketika masuk dilihatnya Abdullah bin Umar sedang makan daging. Makan daging. Merah muka Umar. Mentang-mentang anak khalifah ya. Mentang-mentang anak Amirul Mukminin ya, kamu makan daging. Lihat tuh rakyat kita masih banyak yang kelaparan, makan daging, makan roti keras. Padahal itu halal, sesuatu yang diperoleh dengan usahanya sendiri. Tetapi begitu hati-hatinya Umar untuk menjaga pandangan orang. Keluarga khalifah merupakan beban moral sebab akan dijadikan contoh oleh rakyatnya. Mentang-mentang anak khalifah ya, makan daging. Lihat tuh rakyat, roti keras digarotin. Lain saat beliau pergi ke satu pasar, di situ dilihat ada sapi gemuk-gemuk. Tempat lain sapinya kurus-kurus. Tanya, ini yang gemuk-gemuk sapi siapa? Sapi Abdullah bin Umar. Sapi anaknya. Panggil Abdullah bin Umar, suruh sini. Datang anaknya itu. Abdullah bin Umar, bagaimana ceritanya sampai ini? Begini, Bapak. Dahulu itu dengan uang saya beli sapi kurus-kurus. Lalu saya rawat.
Saya berikan upah orang untuk merawat sapi-sapi itu. Sampai sekarang dia menjadi gemuk. Akan saya jual dan keuntungannya tentu sesuatu yang halal. Subhanallah, kata Umar. Kau ini anak Amirul Mukminin. Jual sapimu, ambil modalnya, untungnya, masukkan Baitul Mal untuk urus kepentingan orang Islam. Dia enggak mau anaknya terlibat bisnis ndompleng kekuasaan ayahnya. Karena mentang-mentang anak khalifah lalu segala macam bisnis lancar. Orang takut karena apa? Anak babe. Ada lagi. Pada waktu pembagian harta ghanimah, putri beliau yang namanya Hafsah, ini adalah istri baginda Nabi, meminta bagian kaum kerabat ayah. Ini kerabat khalifah, kitalah dulu kerabat. Kalau kau kerabatku, maka jatahmu nanti dari ayahmu. Harta ini masih lebih banyak dibutuhkan oleh orang-orang Islam nanti belakangan kalau ada sisanya. Belakangan kalau ada sisanya. La haula wala quwata illa billah. Saudara hadirin, itu terhadap keluarganya. Kemudian apa sifat-sifat yang menonjol dari kepemimpinannya? Pertama, kesederhanaannya. Beliaulah satu-satunya khalifah Amirul Mukminin, setingkat presiden kalau sekarang, yang punya jubah cuma dua dan satu pun punya anaknya. Tambelan lagi. Pernah sholat Jumat terlambat, beliau naik mimbar untuk khutbah, sebelumnya minta maaf dulu. Saudara-saudara, maaf saya terlambat nungguin baju kering. Seorang khalifah nungguin baju kering. Sederhana dalam kehidupannya. Mari kita ambil satu cerita lagi. Pada waktu beliau jadi khalifah, yang diangkat jadi gubernur di Mesir adalah Amr bin As. Amr bin As hidupnya lebih mirip kaisar. Istananya besar, pakaiannya bagus-bagus. Nah, yang paling mengganggu pikiran Amr bin As, di sebelah istananya ini ada gubuk reyot kepunyaan orang Yahudi lagi. Ah, ini enggak pantas benar, masa di samping istana gubernur ada gubuk reyot. Orang Yahudi lagi yang punya. Ini mesti udah bikin saja rencana, panggil dinas tata kota, bikin planning, di sini mau dibangun masjid proyek negara. Bikin gambarnya, susun anggarannya, tender. Saudara-saudara, si Yahudi yang punya gubuk reyot dipanggil. Yahudi, ada apa, Pak? Kamu tahu enggak? Enggak. Ya memang belum saya kasih tahu. Ada apa, Pak? Itu kamu punya gubuk. Tahu, kena proyek. Proyek apa, Pak? Kami mau bangun masjid besar di situ. Dan tidak sesuai ada gubuk reyot di samping tempat gubernur. Jadi maksud Bapak, gubukmu tanah-tanahnya mau saya bebaskan. Saya beli. Enggak mau, Pak. Saya enggak mau jual. Saya bayar 2 kali lipat. Enggak mau. 3 kali lipat. 6 kali lipat juga enggak mau, Pak. Ong, saya dari muda peres keringat banting tulang cuma segitu-gitunya, Pak, tempat saya tinggal. Gubuk reyot sama tanahnya sedikit, makmur saya, Pak, cuma rumah sama sumur. Ini Yahudi kelewatan juga. Akhirnya turun perintah, sudah, kalau dia enggak mau dibebaskan, gusur saja, tarik, ambil bulldozer. Dikusur. Yahudi ini berurai air matanya. Aduh, begini jadi rakyat kecil, udah jatuh ketiban ember lagi.
Tapi pikir-pikir Amr bin As kan bukan yang paling atas. Dia kan cuma pejabat, masih ada atasannya lagi. Lapor ah, lapor. Yahudi ini berangkat ke Madinah. Bayangkan dari Mesir ke Madinah. Jalan. Di sepanjang jalan dia berpikir. Pikir membanding-banding. Kalau gubernurnya saja istananya begitu mewah, apalagi khalifahnya. Kalau gubernurnya galak main gusur, apalagi khalifahnya. Dan saya bukan orang Islam, apa dia lemin ngadu? Apa dapat tanggapan? Berangkat dia sambil harap-harap cemas. Sampai di pintu kota Madinah, dia temui orang lagi tidur di bawah pohon korma. Selamat siang, Pak. Hah? Ada apa? Ano, Pak? Ano apa? Mau lapor. Lapor apa? Bapak tahu Khalifah Umar bin Khattab? Tahu. Istananya di mana, Pak? Istananya di atas lumpur. Di atas lumpur. Di atas lumpur. Pengawalnya banyak, Pak. Banyak. Siapa, Pak? Yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah, itu pengawalnya. Pakaian kebesarannya apa sutra apa-apa, Pak? Pakaian kebesarannya malu dan takwa. Saya enggak ngerti, Pak. Itulah Umar bin Khattab. Lalu orangnya sekarang di mana, Pak? Di depan ente. Rupanya yang dia tanya itulah orangnya. Gemeter Yahudi ini, keringat bercucuran. Coba istananya di atas lumpur. Sebab beliau berprinsip, bagaimana saya bisa menghayati nasib rakyat kalau saya tidak merasakan apa yang mereka rasakan? Bagaimana saya enggak bisa tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Itu prinsipnya. Istananya di atas lumpur. Para pengawalnya yatim piatu, janda-janda tua, orang-orang miskin, orang-orang lemah dan tidak mampu. Dan pakaian kebesarannya malu dan takwa. Kamu dari mana? Dari Mesir, Pak. Ada apa? Mau laporan gubernur bapak di Mesir yang namanya Amr bin As. Kenapa? Main gusur aja, Pak. Ceritanya? Iya, dia mau bangun masjid. Kebetulan di areal itu saya punya tanah sama gubuk segitu-gitunya. Saya enggak mau dibeli, digusur, Pak. Saya mau mencari keadilan. Begini. Kamu lihat tempat sampah itu? Lihat. Di situ banyak tulang. Coba kamu ambil kemari satu, tulang unta, bawa sini. Bingung Yahudi. Pak, saya kemari mau cari keadilan. Kalau tulang mah di Mesir juga banyak, Pak. Sudahlah, pokoknya kau ambil saja tulang itu. Dicoker-coker dapat dikasih. Tulang itu digaris lurus oleh Sidina Umar dengan ujung pedang. Red. Nah, nih, kau bawa kepada Amr bin As. Makin bingung itu Yahudi. Suruh bawa tulang cuman digaris. Nanti saya ngomong apa, Pak? Sudahlah, kasih saja. Pulang dia. Sampai di Mesir, Tuan Gubernur, ada apa? Saya baru menghadap Khalifah. Kemudian beliau sampaikan ini, dikasih tulang. Amr bin As melihat tulang ada goresan lurus dengan ujung pedang, gemetar, badannya keluar keringat dingin, panggil kepala proyek, hei, proyek batal, masjid enggak jadi didiriin, itu gubuk Yahudi diriin lagi. Ini Yahudi makin bengong. Ini gubernur dapat tulang doang segitu takutnya. Ada apa sebenarnya Tuan Gubernur? Kamu tahu? Ini nasihat pahit buat saya dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Seolah-olah beliau bilang, "Hai Amr bin As, jangan mentang-mentang sedang berkuasa ya. Pada satu saat kau akan jadi tulang-tulang kayak begini. Maka mumpung kamu masih hidup dan berkuasa,
berlaku lurus dan adillah kamu seperti lurusnya garis di atas tulang ini. Lurus, adil, jangan bengkok. Sebab kalau kamu bengkok, nanti aku yang luruskan pakai pedangku. Siapa yang enggak ngeper digituin? Sampai akhirnya apa? Kata si Yahudi, Pak, kalau begitu Islam adil ya. Adil. Kalau gitu biarin dah, Pak, tanah saya. Mau kamu jual? Bukan saya jual, Pak, saya kasih aja dah. Campur gubuk-gubuknya, ambil aja dah. Masuk Islam si Yahudi ini oleh karena keadilan dari Umar bin Khattab. Begitulah kesederhanaan hidupnya. Sampai saudara, yang ironi betul, pernah Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talhah dan Zubair kumpul mendengar berita bahwa Sayyidina Umar ini punya hutang. Bayangkan, seorang khalifah untuk melangsungkan hidupnya sampai punya hutang. Padahal Baitul Mal di bawah kekuasaannya. Berunding Utsman, Ali, Talhah, Zubair. Kalau kita langsung ngomong sama Umar, enggak enak dong, dia enggak bakalan terima. Lewat putrinya aja, Hafsah. Baik. Hafsah ngomong sama Umar, Abah, kenapa? Bagaimana kalau honor Abah ditambah, ditingkatkan supaya hutang bisa ketutup? Hafsah, saya Abah. Siapa yang nyuruh kamu ngomong begitu? Enggak ada. Ada. Saya tahu ada ini. Kalau enggak ada, kamu enggak mungkin ngomong begitu. Tapi orangnya kalau saya tuntut, mereka mungkin enggak mau. Sekarang saya mau tanya Hafsah, kau kan istri Rasul, betul? Nah, saya mau tanya, suamimu makanannya apa? Daging? Bukan. Roti. Tempat tidurnya kasur empuk? Bukan. Kain kasar yang kalau musim panas kami bentangkan, kalau musim dingin separuh buat tidur, separuh buat selimut. Pakaian yang dibelikan untukmu berapa banyak? Cuma 2. Nah, itu guru saya, orang yang paling saya cintai, dan itu yang saya ikuti. Bahkan setelah beliau wafat, Sayyidina Umar ini, hutangnya ditanggungkan kepada anaknya Abdullah bin Umar, dan itu pun dilunasi dengan menjual rumahnya. Sehingga rumahnya itu disebut Darul Qodok, rumah bayar hutang. Begitu kesederhanaannya. Jadi enggak pakai aji mumpung, mumpung jadi khalifah, lalu kayak ikan gurita, tangan yang mana aja megang. Itu kan mental monyet. Monyet itu kan begitu. Tangan megang kiri kanan, mulut ngawal, kaki megang, temennya dikasih masih ngerampas juga. Monyet rakus betul itu. Itu kesederhanaannya. Kenapa kesederhanaan ini timbul? Karena sikap zuhudnya. Zuhud itu tarkud dunia li ajlil akhirah. Orang yang mengambil dunia hanya yang diperlukan dengan lebih mengutamakan kehidupan akhirat. Watak zuhudnya yang sangat menonjol. Dialah pahlawan yang paling berani di medan perang. Dialah imam yang paling khusyuk di masjid. Dan tidak jarang kalau sholat sendiri, begitu membaca ayat yang menceritakan neraka, nangis berurai air matanya. Saudara hadirin, ma'asyiral muslimin, rahimahkumullah. Jadi kesederhanaan dan kezuhudan ini bukan lewat teori disampaikan oleh Umar, bukan lewat penataran seluruh aparat, tidak. Lewat contoh konkret, inilah saya, contoh sederhana dan zuhud. Bagaimana saya akan bisa merasakan penderitaan kalau saya sendiri tidak pernah menderita? Bagaimana saya akan tahu sakitnya lapar kalau saya belum pernah kelaparan? Maka tanpa penataran, tanpa upgrading segala macam, berhasil karena prinsip keteladanan. Beliau jadi contoh utama. Dan sumber utamanya tentu tidak lain karena contoh dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 2, sederhana. Yang kedua, zuhud. Yang ketiga, sifat yang menonjol dari kekhalifahannya adalah adil. Kalau sudah bicara soal hukum, dia tidak pernah kenal kompromi. Adalah seorang pemuka Nasrani,
masuk Islam. Namanya Jabalah bin Aiham. Ketika dia bikin haji, kain ihramnya keinjak orang-orang Arab yang hitam. Badui. Jengkel. Dia merasa bekas tokoh. Enak aja nih orang udah jelek, nginjak lagi. Ditempeleng orang tadi. Orang ini lapor kepada Umar. Panggil Jabalah bin Aiham. Panggil. Kau ditampar? Betul Khalifah. Tampar dia. Tampar lagi. Dipukul orang itu. Di depan Sayyidina Umar. Jadi tidak karena kau ini bekas kepala suku, kau ini bekas orang terhormat, lalu ada kebijaksanaan yang tidak bijaksana. Kebijaksanaan yang akhirnya jadi tidak bijaksana. Dan itu memang sudah dimulai dengan memblokir keluarganya. Tidak satu keluarganya pun yang boleh mempunyai perasaan bahwa menjadi keluarga khalifah merupakan fasilitas dan keuntungan. Kau jangan makan di atas punggungku. Kau jangan menikmati fasilitas di atas keringatku. Dan tidak ada keinginan mewariskan jabatan khalifah kepada anak-anaknya. Pernah beliau musyawarah, saya bingung, kenapa khalifah? Gubernur Kufah ini sulit nyari orang. Diangkat yang lemah, rakyat ngeluh. Diangkat yang keras, rakyat juga ngeluh. Ada calon khalifah, kalau ini mah gak salah lagi nih buat gubernur Kufah. Siapa? Abdullah bin Umar, anak beliau sendiri. Melotot matanya, jangan macam-macam kau, cukup satu orang Umar memegang jabatan ini. Kalau berhasil, kami keluarga Umar sudah merasakannya. Kalau gagal, cukup kegagalan seorang Umar. Tidak berusaha mengorbitkan anaknya. Wah, anak babe diangkat jadi ano, jadi ano. Tidak, malah diblokir. Cari yang lain. Tapi Abdullah bin Umar cukup syarat ya khalifah. Dia orang bertakwa dan soleh. Yang takwa dan soleh bukan cuma anak Umar. Anak orang lain juga banyak yang takwa dan soleh. Itu prinsipnya. Sehingga ketegasannya ini membuat orang jadi sungkan. Dan tidak seorang pun berani kirim-kirim upeti hadiah. Oh, pernah itu ada pejabat dari Azerbaijan kirim makanan. Kue, mending apa? Kue. Gitu dicicipi enak. Enak juga ya kue ini. Enak khalifah. Ini di sana apa makanan rakyat biasa? Bukan, ini makanan orang-orang VIP. Nah, dibungkus lagi itu kue. Dibungkus. Ontamu mana? Di luar. Ambil, bawa pulang, serahkan lagi kepada gubernur di sana, kasih tahu salam dari Umar bin Khattab. Kenyangkan dulu rakyat dengan makanan seperti ini. Kita belakangan. Jadi kalau rakyat lapar, saya orang pertama yang akan merasakan kelaparan. Tapi kalau rakyat makmur, biarlah saya menjadi orang terakhir yang kenyang. Kan bagus prinsip itu. Jikalau rakyat kelaparan, saya akan jadi orang pertama yang merasakan lapar. Tapi kalau rakyat makmur, biar saya jadi orang terakhir yang kenyang. Jangan dibalik. Pada saat rakyat kelaparan, dia kekenyangan. Dan selanjutnya, sikap keadilannya ini, saudara-saudara, menyebabkan hukum lalu jadi berwibawa. Pernah beliau jalan-jalan di lorong kota Madinah. Di tempat yang namanya Harak bersama Aslam. Ada ibu-ibu, anaknya nangis. Lapar, ma, lapar, ma. Sabar, dikit lagi matang katanya. Emang tuh ibu lagi ngerebus. Bunyi, air ngegulak. Luguk, luguk, luguk. Umar liati dari jauh. Belum juga matang, belum juga matang. Ini anak dari nangis, lapar, sampai capek nangis, sampai tidur. Anak tidur, Umar samperin. Bu, emang masak apa sih kok gak bisa mateng? Saya gak masak apa-apa, Tuan. Itu pating kerubuk apa? Ketika dibuka, ya cuma air saja. Subhanallah, ibu sudah ngebohongi anak ibu sendiri. Habis harus bagaimana, Tuan? Saya sudah enggak punya makanan untuk dimasak. Sementara perut enggak kenal kompromi. Jalan satu-satunya. Ya terpaksa anak saya bohongi. Saya bilang sebentar lagi matang sampai dia tidur sekarang ini. Memangnya Khalifah Umar gimana sih ngurusi rakyat?
Subhanallah, dia orang zalim. Dia yang memegang urusan kami, tapi dia enggak tahu nasib saya. Anak kelaparan, keluarga terlantar. Oh, begitu. Iya. Zalim betul Umar bin Khattab. Kalau begitu, ibu tunggu sebentar. Dia pulang bersama Aslan menuju Baitul Mal. Dia ambil tepung satu karung, dipikul sendiri, kata Aslam, ya Khalifah, biar saya yang bawa. Jangan. Kenapa Khalifah? Apa kau kira kau sanggup mikul dosa saya di akhirat nanti? Biar saya yang mikul sendiri. Dia bawa ke tempat tuh ibu-ibu. Dia masakin sendiri. Nah, bu, sudah matang, persilakan masak. Makan. Alhamdulillah, Tuan. Tahan. Allah memberkahi Tuan. Tuan lebih baik dari Umar bin Khattab yang zalim itu. Memang sebenarnya Tuan siapa, kata tu ibu? Saya, iya. Saya ya Umar bin Khattab yang ibu bilang zalim itu. Gemetar si ibu. Tapi memang peka dan menghargai kritik orang. Tidak membungkam setiap orang yang nadanya sumbang atau berbeda. Kadang beliau berkata, saya khawatir karena orang terlalu segan dengan saya, lalu gak ada yang berani negur kalau saya salah. Kan begitu biasanya. Karena sudah terlalu segan, lalu semuanya orang mau diaminin saja. Asal dibilang gak benar, marah, jengkel. Lalu disingkirin, maunya diiyain, ingge, kulunuwun. Oke, bos. Beliau bilang, saya khawatir kalau tidak ada orang yang mau menegur kesalahan saya jika saya terlanjur nanti. Tahu-tahu muncul orang, demi Allah, saya akan menegur Tuhan dengan pedang saya ini. Cerah mukanya, senyum bibirnya, alhamdulillah, anak muda, saya memerlukan orang macam kau. Yang berani berkata ya terhadap yang benar dan tidak terhadap yang tidak benar, apa dan bagaimanapun resikonya. Di sini kelihatan sikap beliau menghadapi orang yang berbeda pendapat. Keadilan, keberanian dan ketegasan, cepat menerima kebenaran, merupakan serentetan dari sifat-sifat utama beliau sejak masuk Islam sampai menjadi khalifah yang kedua. Bahkan dengan jasa beliau, Islam kemudian tersebar, menembus dinding Jazirah Arabia, memasuki Bizantium dan Persia, sehingga beliau juga dikenal sebagai periode Al-Futuhat Al-Islamiyah. Nah, saudara-saudara, inilah cuplikan kecil dari kehidupan seorang agung dan besar yang memang sangat terbatas kata-kata untuk melukiskan kebesaran itu. Namun yang secuplik ini mudah-mudahan menjadi sumbangan moral dalam rangka kita memperbaiki diri menuju kehidupan yang lebih baik. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.